Halo masyarakat YouTube, selamat datang di channel Galeri Indramayu. Sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur Indramayu, sedulur seiman, sedulur sebangsa dan setanah air? Semoga sehat-sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun. Setelah seharian kita bekerja, sekarang waktunya untuk bersantai sejenak dengan menyimak video ini. Kopi mana kopi? Baiklah, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan November 2021, saya telah mengupload video di mana videonya membahas tentang cantilever yang tidak mampu menopang beban puluhan ton. Dan di video itu telah banyak sekali menuai komentar pro dan kontra dari para masyarakat YouTube tentunya. Mulai dari bapak-bapak tukang, bapak-bapak mandor, sampai arsitek. Tidak luput pula teknik sipil pun ikut turut serta meramaikan kolom komentar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke video berikut ini. Bukan hanya di video yang sebelumnya saja mengandung unsur kesalahan, kali ini di hadapan kita ada sebuah pemandangan yang tidak biasa, sebuah tangga rumah yang bentuk dan ukurannya tidak proporsional. Dan ini membuktikan bahwa setiap manusia, siapapun itu, apapun itu, pasti mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk mencela atau menyudutkan pihak manapun, sekedar bertukar pendapat atau sharing dengan para ahlinya ahli, core of the core, sambil duduk santuy dan minum kopi mana kopi. Baiklah masyarakat YouTube, itu saja video dari kami. Silahkan tinggalkan komentar yang positif atau kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan kami yang menyinggung dalam video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video dari channel Galeri Indramayu. Sukses selalu untuk kita semua dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.